kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Info Channel. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menukarkan koin Shopee ke pulsa ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat jumlah koin Shopee saya itu sebesar 8.169 dan Shopee Pay saya itu sebesar 21.503 rupiah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menukarkan koin Shopee ke pulsa, itu ada beberapa langkah ya teman-teman, ada beberapa cara. Yang pertama itu kita akan mengupas dengan cara Mitra Shopee ya teman-teman, menukar dengan aplikasi Mitra Shopee. Nah, bagi teman-teman pengguna Shopee, saya sarankan juga download aplikasi Mitra Shopee-nya. Nah, lalu yang kedua, nanti kita akan menggunakan sebuah link yang bernama Ahli Pulsa yang saya letakkan di deskripsi ya teman-teman. Lalu yang ketiga, nanti bagi pengguna Telkomsel itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menukarkan koin Shopee ke pulsa, silakan simak video ini sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, kita melalui Mitra Shopee dulu. Nah, bagi teman-teman pengguna Shopee dan koin Shopee-nya banyak, itu silakan download juga aplikasi Mitra Shopee. Lalu teman-teman jangan lupa tautkan atau nomor pendaftaran untuk nomor aplikasi Mitra Shopee dengan Shopee teman-teman itu sama ya teman-teman. Ini saya sudah tautkan antara Shopee Pay aplikasi Mitra Shopee saya dengan Shopee saya. Nah, cara untuk menukar koin Shopee di aplikasi Mitra Shopee ini, itu teman-teman langsung ke pulsa, lalu nomor handphone teman-teman, misalkan yang mau diisi. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nah, lalu kita pilih di sini, misal teman-teman ingin isi 10.000. Nah, di mana? Kalau 10.000 di Mitra Shopee ini itu pulsanya seharga 10.300 ya teman-teman. Kalau untuk 100.000-nya itu 97.000 ya teman-teman. Nah, biasanya kan kita mau isi pulsa itu di antara 5.000 sampai dengan 20.000. Nah, untuk 20.000-nya itu sebesar 19.900 ya teman-teman. Nah, cara menukarkan koin Shopee dengan pulsa itu di aplikasi Mitra Shopee itu teman-teman centang saja tukarkan seperti ini. Ini ya teman-teman, tukarkan koin Shopee. Nah, perlu teman-teman garis bawahi di Mitra Shopee ini untuk penukaran koin Shopee ke pulsa itu sebesar 25% saja ya teman-teman. Jadi kalau kita isi pulsa 20.000 yang pembayarannya sebesar 19.900, maka koin yang bisa kita tukarkan itu sebesar 4.975 koin. Lalu teman-teman tinggal klik bayar sekarang, maka secara otomatis pulsa akan masuk ke nomor tujuan yang teman-teman isi dan koin yang teman-teman tukarkan itu akan berkurang ya teman-teman. Nah, itu cara yang pertama untuk menukarkan koin Shopee ke pulsa. Lalu ada pun cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi Mitra Shopee ya teman-teman. Nah, kita buka Mitra Shopee sudah ya teman-teman. Cara yang kedua yaitu menggunakan Ahli Pulsa. Nah, di Ahli Pulsa ini bagi pengguna di luar Telkomsel, mungkin ada yang pakai IM3 ya teman-teman, Indosat ataupun Tri ataupun provider lainnya, teman-teman langsung saja ke pulsa seperti ini. Lalu teman-teman masukkan nomor HP yang ingin teman-teman isi pulsanya atau untuk menukarkan koin Shopee ke pulsanya. Saya contohkan kembali. Nah, di aplikasi ahlipulsa.com ini teman-teman bisa membeli pulsa itu mulai dari pulsa 1.000, pulsa 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. Nah, untuk 10.000 di Ahli Pulsa ini kita akan dikenakan sebesar 10.750 ya teman-teman. Untuk pulsa 20.000 itu sebesar 20.250. Nah, kita akan mencontohkan bagaimana cara menukarkan koin Shopee di
ahli pulsa ini ya teman-teman. Nah, kita misal kita akan pesan pulsa yang 20.000 ya teman-teman, kita beli seperti ini. Nah, di sini lalu teman-teman ini ada jenisnya, jenis pulsa, produk pulsa 20.200. Total bayarnya kita pilih untuk pembayaran, ini saldo akun kita ganti menggunakan QRIS, ShopeePay, OPPO dan lainnya ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita beli sekarang seperti ini, maka setelah kita klik beli sekarang ini akan timbul QR atau kode barcode seperti ini ya teman-teman. Nah, silakan screenshot atau tinggal di scan saja ya teman-teman. Ini total pembayarannya 20.700 ya teman-teman untuk pulsa 20.000 di ahlipulsa.com ini. Namun di ahlipulsa.com ini koin Shopee yang bisa kita tukarkan itu sebesar 50% ya teman-teman dari jumlah total pesanan pulsa yang kita gunakan, yang kita pesan. Nah, coba kita screenshot seperti ini. Lalu teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Shopee-nya. Setelah teman-teman screenshot tadi, teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Shopee seperti ini. Lalu klik di sini untuk bayar ya teman-teman, yang ada scan seperti ini. Lalu teman-teman pilih di sini foto pojok kanan atas seperti menukarkan. Lalu pilih foto seperti ini. Kita centang oke. Nah, kita akan membayar sebesar 20.700 ke ahli pulsa ya teman-teman. Nah, kita misalkan seperti ini. Nah, untuk menukarkan koin Shopee itu kita bisa centang di sini. Ini kenapa koin Shopee saya cuma tertukar 8.169, karena memang koin Shopee saya hanya 8.169. Jika dari pesanan ini 21.000 ya teman-teman, 21.700, maka 20.700 teman-teman, maka yang koin Shopee kita kalau banyak itu akan terpotong sebesar 50% saja. Nah, lalu kita tukarkan seperti ini. Setelah kita tukarkan teman-teman langsung bayar sekarang, maka kita akan segera melakukan pembayaran ke ahli pulsa dengan menukarkan koin Shopee kita sebesar 50% ya teman-teman untuk ke ahli pulsa ini. Nah, ini untuk pengguna di luar Telkomsel. Nah, jika Anda pengguna Telkomsel, saya sarankan kepada teman-teman untuk menukarkan koin Shopee ke pulsa itu teman-teman dengan cara ini saja ya teman-teman, dengan cara masuk ke aplikasi My Telkomsel. Bagi pengguna Telkomsel, silakan download dulu aplikasi My Telkomselnya. Kita buka dulu aplikasi My Telkomselnya ya teman-teman. Nah, ini cara yang ketiga, dan cara ini paling gampang atau paling murah ya teman-teman untuk menukar koin Shopee ke pulsa. Nah, ini teman-teman langsung diarahkan seperti ini. Setelah teman-teman masukkan nomor Telkomsel teman-teman itu terdaftar, lalu teman-teman langsung ke belanja seperti ini di aplikasi My Telkomselnya. Lalu teman-teman yang ini ya teman-teman, isi pulsa seperti ini untuk menukarkan koin Shopee ke pulsa. Nah, ini nomor ponselnya, jangan salah ya teman-teman, nomor ponsel teman-teman yang ingin teman-teman isi pulsanya. Lalu teman-teman klik saja, teman-teman pengennya mengisi pulsa yang berapa nominalnya. Misal kita isi yang 20.000 atau 10.000 saja ya teman-teman, kita contohkan 10.000 seperti ini. Lagi memproses pembayaran ya teman-teman, tunggu sebentar. Nah, di sini perlu teman-teman lakukan untuk menukar koin Shopee ke pulsa melalui metode My Telkomsel ini, melalui link My Telkomsel ini, itu teman-teman di sini ada metode pembayaran. Untuk metode pembayarannya itu teman-teman gunakan yang ShopeePay ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan ShopeePay seperti ini, lalu teman-teman tinggal klik bayar seperti ini. Nah, lalu teman-teman lanjutkan saja. Nah, di sini untuk pulsa 10.000 di aplikasi My Telkomsel itu tidak ada biaya sedikit pun tambahan, tetap 10.000 ya teman-teman. Lalu teman-teman lanjutkan lagi. Nah, di sini biaya untuk metode pembayarannya ShopeePay ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di atas. Lalu di sini ya teman-teman, tukarkan koin Shopee. Nah, di sini teman-teman bisa menukarkan koin Shopee teman-teman sebesar 50% juga. Jadi antara My Telkomsel dengan ahli pulsa itu sama-sama bisa menukarkan koin Shopee
untuk menukarkan koin Shopee itu sebesar 50% ke pulsanya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai koin Shopee yang banyak, itu teman-teman bisa menukarkannya menjadi Shopee Pay itu melalui aplikasi ahlipulsa.com ya teman-teman. Nah, jika ingin menukarkan menjadi paket data ataupun menjadi pulsa sebesar 50% daripada koin Shopee-nya, itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi MyTelkomsel. Nah, di sini keuntungannya jika teman-teman menggunakan aplikasi MyTelkomsel menukarkan koin Shopee ke pulsa, itu teman-teman juga mendapatkan cashback 3.000 koin atau sebesar 30% daripada total pembayaran ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman belanja 20.000 itu akan mendapatkan cashback sekitar 6.000 sekian ya teman-teman. Jadi koin Shopee yang bisa teman-teman tukarkan kalau 20.000 itu sebesar 10.000 ya teman-teman, karena 50% dari total belanja. Di aplikasi Ahli Pulsa juga sebesar 50% dari total belanja, dan untuk di aplikasi Mitra Shopee itu teman-teman akan dikenakan biaya bisa memotong koin Shopee sebesar 25%. Baik teman-teman, saya rasa cukup jelas ya teman-teman cara menukarkan koin Shopee ke pulsa. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan melalui aplikasi Mitra Shopee. Lalu yang kedua, bisa dengan cara link Ahli Pulsa yang saya letakkan di deskripsi. Tapi jangan lupa teman-teman untuk register terlebih dahulu di Ahli Pulsanya. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan, bagi pengguna Telkomsel bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi info kali ini. Jikalau video ini bermanfaat, mohon teman-teman untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.